dan subscribe. Terima kasih. Dor, aduh. Ya, kita saksikan kembali laga persahabatan antara Anker FC Desa Karangkerta versus Persela Desa Larangan Kecamatan Loh Bener. Spesial. Bagian tuan rumah di Desa Karangkerta, Blok Bedeng, dengan lawannya nama timnya Persela. Persela dari Karangan. Dari tadi. Jika ada protes, baik itu pelanggaran atau offset, kalau bisa yang hanya protes dari KPK, dia tidak selalu membuat pemain suportif boleh main keras tapi tidak boleh main kasar. Ya, pertandingan dimulai. Lalu kembali oleh Persela, ya. Persela langsung menghalau. Anker FC. Wow, hampir saja.
Sepatunya lepas dari tim Anker FC. Talinya kurang kencang ini ya. Sampai terbang sepatunya. Apakah akan mencetak gol Persela? Iya, gol. Satu untuk Persela. Gol yang sangat cantik sekali. Andri, siap Andri. Andri. Bagus. Ya, sayang sekali. Ya, apakah masuk? Sah, hampir saja. Oke, babak pertama selesai. Skor 1 untuk Persela, 0 untuk Anker FC. Oke, kita saksikan laga babak yang kedua. Akan lebih
seru lagi. Oke, babak yang kedua akan segera dimulai. Tiup dari sang wasit sudah berbunyi. Sudah berbunyi. Ya, babak kedua dimulai. Ya, gol. Menambah skor 2 untuk Persela FC. Tertinggal 2 angka ya. Anchor FC unggul Persela FC 2-0. Gol yang sangat cantik sekali. Sayang sekali kosong. Ya. Sayang sekali. Jauh dari gawang. Oke, fluid sudah ditiup oleh sang wasit. Babak yang kedua selesai. Skor 2 untuk Persela FC, 0 untuk Anchor FC. Nah, laga persahabatan ya, tetap menjaga sportivitas, saling jabat tangan, tetap damai. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video laga persahabatan.